Dan apa bedanya belajar dari media sama bertemu langsung? Bisa jadi orang hanya menyaksikan melalui media sosial, ternyata cintanya lebih dalam. Jauh lebih bagus daripada yang datang tidak punya cinta. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Buya, Habib, mungkin selama ini di antara kami ini belajar dari Habib Umar, mungkin dari sosial media, dari YouTube. Ya karena belum pernah bertemu langsung. Apakah itu salah? Dan apa bedanya belajar dari media sama bertemu langsung? Apakah ada perbedaan tingkat keilmuannya, Buya? Ada tiga perbandingan di sini, jangan satu dok. Yang pertama ini yang paling penting. Yang gak pernah ngikuti sama yang belajar melalui YouTube, bagusan mana? Itu paling pertama. Dari sini perbandingan terpenting. Ada yang gak pernah sama sekali sama yang ngikuti melalui YouTube. Ini istimewa yang ngikuti, biarpun melalui YouTube. Sampai di sini sudah cukup, gak perlu yang lainnya. Baik. Dan sambung hati. Karena bisa jadi orang hanya menyaksikan melalui media sosial, ternyata cintanya lebih dalam. Jauh lebih bagus daripada yang datang tidak punya cinta. Cinta itu bukan bertepuk sebelah tangan ya. Hanya karena mungkin seorang guru tidak kenal saja. Kalau sudah melihat langsung cinta. Jadi cinta guru, cinta murid itulah. Proses berpindahnya ilmu dan nur itu ada. Makanya kita siapkan cinta kepada guru. Biarpun guru tidak kenal kita, kalau seandainya suatu kita kenal pasti. Sebetulnya beliau sudah mencintai, cuman kita tidak merasakan cinta itu karena kita kurang cinta. Jadi melalui YouTube sekalipun atau melalui media sosial, dengan ketulusan kita, kekaguman yang terus kita pupuk di hati, maka menumbuhkan cinta, ngeresep ilmunya. Sebab YouTube dan media sosial hari ini seperti halnya kitab, seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.